Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Permata Nusa Kambangan. Kali ini saya mengajak Anda untuk melihat proses pemotongan bahan atau rock, tepatnya untuk batu dari Garut. Di sini saya akan mengajak Anda bagaimana sih memilih batu untuk dijadikan sebuah batu yang menarik. Saya akan membongkar batu dendrit dari galian Kiara Payung, Garut. Jika Anda tertarik untuk memiliki sebuah batu yang memiliki corak menarik, gambar yang bagus, saya sarankan Anda untuk memilih atau membeli bahan saja. Jangan membeli batunya atau mata cincinnya. Karena apa? Keuntungan kita membeli sebuah bahan atau rock, tentunya kita bisa memilih dari sudut pandang samping ataupun bawahnya. Berbeda jika kita membeli batu yang sudah jadi, tentunya motif ataupun coraknya kita tidak bisa memilih karena sudah matang atau sudah jadi. Teman-teman, untuk batu motif termasuk sangat luar biasa menurut saya. Jenis-jenis gambar itu bisa muncul tergantung daripada kita untuk memilih, kemudian berimajinasi dengan motif atau corak-corak yang ada. Seperti yang Anda lihat saat ini, satu bongkah saja, jika Anda lihat itu bisa beberapa warna yang menumpuk atau bersap-sap ya. Jadi kita bisa mengambil dari atasnya untuk warna tertentu atau bawah di warna tertentu. Jadi sangatlah menguntungkan jika kita membeli dari bahan. Dan ini merupakan tempat ataupun galerinya dari Kang Manap yang ada di Desa Sukarame, tepatnya di Garut. Seperti biasa, untuk deskripsi, keterangan ataupun kontak dari Kang Manap nanti akan saya share di deskripsi. Tujuannya apa, teman-teman? Supaya Anda yang tertarik, supaya Anda yang ingin memiliki bahan ataupun batu yang sudah jadi, Anda bisa langsung kontak saja ke Kang Manap. Dan saya yakin untuk harga pastilah terjangkau. Ini momen yang tepat buat teman-teman karena yang saya share biasanya adalah saat masih hangat atau beberapa hari atau mungkin sehari baru divideokan, sehingga batu ini kemungkinan atau bahan ini masih ada. Tapi tidak menutup kemungkinan jika video ini sudah mungkin seminggu, dua minggu, saya yakin masih ada bahan-bahan galian ataupun rock yang berbeda tempat ataupun berbeda penggalian. Untuk teman-teman yang tidak memiliki alat potong, saya sarankan diserahkan saja ke ahlinya. Jadi jangan coba-coba memakai gerinda tangan, karena jika Anda tidak bisa atau tidak paham, akan merusak batu itu sendiri. Seperti yang Anda lihat nih, bahannya benar-benar ada beberapa warna ya. Dari bawah itu seperti krem, kemudian tengahnya bercampur, dan di atasnya seperti warna oranye. Tentunya Anda bisa mengambil dari sudut pandang manapun. Dari bawah bisa ambil warna oranye-nya, ataupun dari atas bisa Anda ambil warna krem. Tentunya sangat menarik, satu bahan bisa beberapa batu dengan corak yang berbeda. Untuk bahan ini, bahan dari dendrit ya namanya. Biasanya untuk dendrit itu bisa memunculkan motif-motif seperti tanaman ataupun hewan, binatang atau bahkan tokoh. Pintar-pintar saja kita untuk berimajinasi dengan sebuah motif yang masih abstrak. Jadi
gunung ataupun benda-benda yang lain itu bisa muncul ketika kita bisa mengambil gambar atau mengimajinasikan kemudian dipoles. Tentunya yang moles pun harus pandai atau pintar untuk mengambil sudut yang akan kita buat atau kita bentuk menjadi batu cincin. Terima kasih Anda telah like, share, and subscribe channel ini.